Hai hai, assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya, Bunda Syakila. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian semua karena sudah ngeklik video aku. Oke teman-teman, ini aku mau share kegiatanku di pagi hari ya. Mumpung harinya cerah dan Pak Suami juga libur, Kakak juga libur. Pas waktu hari Minggu ya ini, jadi aku putuskan untuk nemenin anak-anak jalan-jalan pagi. Kakak ini lagi belajar sepeda ya teman-teman. Dia itu belum bisa naik sepeda, baru kali ini dia itu greget untuk minta sepeda. Kemarin dibelikan ayahnya dan ini lagi belajar sambil dorong-dorong adik gitu ya di sampingnya. Cuma kakak itu gampang patah semangat. Kalau jatuh itu dia sudah nggak mau lagi. Lanjut, ini aku mau ke toko. Kakak mau minta snack gitu ya. Jadi kita mau ke toko. Nah, ke toko dekat rumah kita itu tutup. Akhirnya kita agak jalan dikit sambil ngajak anak-anak naik sepeda motor. Ternyata sampai sini itu kakak tuh cuma minta susu aja, padahal di rumah tuh juga punya stok susu banyak. Ya sudah deh, akhirnya yang jajan jadi bundanya ini. Ini si adik tuh nggak bisa itu ya, nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Kalau di tempat kayak gitu maunya itu merangkak kemana-mana, jadi sama ayah itu digendong erat gitu. Oke lanjut teman-teman, ini aku mau bongkar-bongkar belanjaanku. Sebenarnya tadi pagi itu aku sudah belanja, tapi nggak langsung aku bongkar. Oke, tadi aku beli ayam, beli kangkung, beli sawi itu harganya 2.000. Lalu aku beli daun bawang itu 1.000 dan kemangi juga aku 1.000. Dan ini beli sop-sopan ya, tapi isinya itu sawi putih itu kalau 1.000 ya teman-teman, tapi aku beli 3 jadi 2.500. Lalu aku beli gambas atau oyong itu harganya 3.000. Aku beli ayam setengah kilo harganya berapa ya kemarin itu? 1 kilonya 29.000 teman-teman di sini. Lalu aku beli sayur tewel itu, aku mau buat gurih tewel itu 1.000 aku beli 2.000 4.000. Lalu aku beli tempe, tempenya ini beli 3 ya teman-teman, 3 papan gitu, harganya 1.000 jadi 6.000. Untuk tahu kuningnya itu harganya 1.000 2.500 jadi 3.000 7.500. Lalu aku beli ini ya santan bubuk itu 5.000. Dan aku beli ini ya geduk itu ya 2.000. Lalu aku juga beli tadi telur setengah kilo itu harganya 13.500. Ini aku juga beli ikan pindang ya, satu rayanya 3.500 tapi dibelikan 10.000. Ceritanya untuk pagi ini aku itu mau masak pindang itu loh, pindang dimasak di apa ya, pindang disanteni terus dikasih itu loh teman-teman, dikasih kemangi, pindang dan tempe goreng itu ya. Kalau untuk bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, cabai itu aja aku. Lalu aku ulek aja tadi soalnya adik lagi tidur, aku nggak bisa nyalain blender. Terus ini aku masukkan pindang goreng. Nah, udah tak goreng ya tadi teman-teman sama tempenya. Dan lombok utuh dan juga tomat. Dan tidak lupa aku kasih santannya. Ini untuk lomboknya, cabenya memang sengaja aku kasih utuh gitu ya. Tadi udah ada sih cabenya hanya beberapa, tapi aku kasih utuh soalnya tahu sendiri kalau aku tuh suka banget sama pedes dan Pak Suami enggak bisa ya makan pedes, Kak. Jadi tadi cabenya yang aku ulek hanya sedikit aja. Ini teman-teman sudah masak ya. Tadi aku masukkan daun kemanginya. Untuk seasoningnya seperti biasa ya, kaldu jamur, ada gula dan juga garam. Ini selanjutnya aku mau masakin untuk anak-anak sayur bening ya, sayur bening apa ini ya, bayam teman-teman, bayam dan kecambah. Untuk bumbunya hanya pakai itu aja ya, bawang putih, tapi nggak aku goreng.
karena memang kakak lagi agak batuk, jadi aku nggak tak goreng, aku iris-iris aja aku masukkan. Tadi aku juga masukkan daun kemangi biar seger ya teman-teman. Ini tadi seasoningnya hanya aku kasih garam, kaldu jamur, dan juga gula. Ditunggu yang satunya, itu aku mau goreng tempe ya, tempe buat anak-anak. Karena tadi kakak requestnya mau tempe goreng. Adik itu suka banget tempe goreng itu teman-teman, apalagi tempe yang aku ungkep pakai bumbu racik itu loh. Dia suka sekali, kakak pun juga suka, alhamdulillah. Lanjut ya teman-teman, seperti biasa sambil nunggu mereka matang semua, ini aku mau nyuci piring ya bekas masak-memasak. Kalau yang tadi malam sudah rapi semua. Jangan bosan ya teman-teman kalau aku nyuci piring. Setiap hari nyuci piring, karena memang itu ya kayaknya kegiatan ibu rumah tangga itu gak lepas dari cucian piring. Setelah cuci piring, aku bersihkan sinknya ya, karena mesti nyiprat ke mana-mana. Oh ya teman-teman, sambil bersih-bersih, aku mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang sudah setia dengan channel aku, yang sudah like, komen, dan subscribe. Aku ucapin terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi bunda-bunda dan teman-teman cantik yang selalu share video aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke, lanjut ya teman-teman, ini ayah lagi nyuci si hitam ya, sudah lama gak dicuci. Kakak mainan sambil lihat ayah nyuci kendaraan, aku ini mau makan ya teman-teman. Rasanya enak banget teman-teman, kalian wajib coba deh ini resep. Untuk cabenya seperti biasa, aku tidak puas dengan cabe yang aku ulek tadi, jadi aku pakai cabe yang utuhan seperti ini. Ini kakak tuh niatnya mau bantu ya teman-teman, gak tahu deh ini bantu apa ngriwohi ya, pengen apa ya, siram-siram si mobilnya. Setelah disiram semuanya bersih, sekarang waktunya divakum deh dalamnya, karena dalamnya tuh kotor banget teman-teman ya, namanya juga punya anak kecil ya, kalau di dalam mobil itu gak bisa jauh dari remahan-remahan. Lanjut teman-teman, tadi itu gak langsung aku food prep ya, kenapa? Karena memang belum masak juga, dan kakak pak suami itu sudah kelaparan, jadi tadi aku setelah bongkar belanjaan aku langsung masak dulu. Ini aku mau food prep dulu ya, aku mau petik-petik sayuran, mau masukkan bahan-bahan makanan ke tempatnya. Untuk food prep ini, untuk masakan ini, untuk bahan-bahan yang aku beli ini, itu untuk stok sekitar 5-6 hari ke depan ya. Tapi untuk lauknya sepertinya kurang, mungkin nanti aku akan beli lagi, karena tadi aku lihat ikan patinnya itu di sana enggak ada, jadi aku masih pesan ke penjualnya. Ini aku petik-petik dulu kangkungnya ya teman-teman. Untuk kangkung itu yang suka hanya aku aja, jadi mungkin ini rencananya aku mau tumis kangkung. Dan aku numisnya mungkin hanya sedikit, karena memang pak suami itu gak suka banget ya masakan yang tumis-tumisan gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang itu terpaksa makan tumis-tumisan karena aku masak tumis. Ya aku biasakan itu ya teman-teman ya, masak-masakannya hanya itu aja, santan-santan terus kan gak baik untuk kesehatan. Untuk wortelnya ini aku tadi nggak beli ya teman-teman. Ini itu sisa wortel seminggu yang lalu, jadi agak jelek-jelek ini ya, makanya aku pilih-pilih ini dulu, aku buang yang jelek. Jagung juga aku tadi nggak beli, ini jagung satu minggu yang lalu. Untuk tahu, ini tahunya enak banget teman-teman, tahu apa ya namanya, tahu kuning kalau di daerahku nama. Ini aku nyimpennya dengan cara dikasih air. Dan mungkin setiap 2 hari sekali aku buang airnya, aku ganti.
Ini ayamnya tadi udah aku ungkep ya pakai bumbu racik teman-teman, cuma tidak aku record karena takutnya kepanjangan. Aku tadi pilihnya sayap aja karena Pak Suami suka yang sayap. Untuk tempenya ini tadi juga aku ikutin ungkep sekalian teman-teman, habis ayam tuh tempe gitu. Soalnya anak-anak tuh sukanya yang diungkep tempenya. Untuk daun bawang itu tadi aku sudah cuci ya teman-teman ya. Sudah aku cuci lalu aku iris tipis-tipis, nanti aku masukkan ke dalam freezer. Setelah itu nanti sebelum 1 jam dikocok-kocok gitu ya biar tidak menggumpal. Itu tadi aku lupa ya teman-teman, aku juga beli roti tawar karena kakak minta roti bakar, jadi aku beli roti tawar harganya 9.000. Oke, lanjut. Ini aku langsung masukkan ke dalam lemari es biar awet ya. Kalau sudah food prep seperti ini, itu enak banget kalau mau masak ya teman-teman. Jadi nggak bingung mau masak apa, apalagi sudah punya menu gitu ya, catatan untuk. Untuk freezer aku lumayan tempatnya lumayan lodang gitu ya teman-teman, lumayan enggak ada isinya gitu ya, memang sudah lama enggak aku isi freezernya. Mungkin cuma ayam, terus kemarin juga sosis apa tempura gitu aja adanya. Oke, lanjut teman-teman, terakhir tuh aku mau unboxing. Ini itu soft case ya, soft case A51 dan A71. Harganya murah banget teman-teman. Bagi kalian yang ingin samaan dengan aku, bisa cek di deskripsi box ya. Ini murah banget teman-teman dan bagus banget. Warnanya juga bervariasi, kalian bisa cek-cek ya. Oke deh, cantik banget kan, seperti yang nonton. Ini itu yang satu HP-nya aku, yang satu HP-nya Pak Suami ya teman-teman. Dan alhamdulillah cantik-cantik ini ya. Oke teman-teman, karena videonya juga sudah berakhir, aku mau nutup dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.